Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pernah dengar cerita satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Oh, Masya Allah. Popular dia ni. Satu orang yang berasal daripada negara Yaman. Nabi tak pernah jumpa dia. Dia tak pernah jumpa Nabi. Yang kata Uwais bin Amir. Dia lebih dikenali dengan nama Uwais Al-Qarni. Pasal apa panggil dia Uwais Al-Qarni? Pasal dia daripada suku Qaran. Maka dipanggil dia Uwais Al-Qarni. Nabi tak pernah jumpa dia walau sekali. Dia pun tak pernah jumpa Nabi. Dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Tapi Nabi pesan dekat sahabat yang ada ni. Nabi kata di kalangan hampa, kalau siapa-siapa dapat peluang berjumpa dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir, satu benda hampa kena buat dekat dia, minta supaya dia doa Allah ampun dosa hampa. Kemudian Nabi beritahu tanda-tanda dia. Nabi kata dia daripada orang Yaman. Dia berasal daripada suku Murad ataupun daripada kabilah Qaran. Dan dia ni pernah kena penyakit kusta. Tapi masa hampa jumpa dia esok, penyakit dia dah baik. Cuma tinggal kecil, besar duit selim. Ada di badan dia kusta tu. Dia ni ada satu orang mak yang masih hidup. Dia punya taat, dia punya berbakti dekat mak dia cukup dahsyat. Nabi kata kalau hampa jumpa dia, hampa cakap baik-baik. Dia ni satu orang yang apabila dia bersumpah ataupun apabila dia berdoa, la abarrah, Allah akan perkenankan. Tuan-tuan, satu orang yang siapa pun tak kenal. Nabi sebut. Dia bukan sahabat Nabi, dia bukan Nabi. Tapi dia orang baik. Kemudian Umar bin Al-Khattab bila dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk tunggu bila ada rombongan daripada Yaman mai, Sayyidina Umar akan pergi tanya, adakah dalam kalangan hampa ni satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Kalau tak ada, dia kata tak ada. Dengar kata rombongan Yaman mai, Umar pergi. Umar tanya, ada tak dalam kalangan hampa ni satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Masa tu Umar sudah jadi khalifah. Tuan-tuan, Umar sahabat Nabi. Tuan-tuan, Umar cukup hebat. Tapi bila Nabi sebut satu nama yang lebih hebat lagi, Umar cari orang ni. Sehingga satu hari mai rombongan daripada Yaman, Umar pergi tanya mereka, ada tak satu orang nama Uwais bin Amir? Dia angkat tangan. Dia pun tak tahu apa. Umar bila tengok-tengok dia, Umar tanya dia. Umar kata, hang daripada suku Qaran? Dia kata, ya. Umar kata kat dia, hang sebelum ni ada kena penyakit kusta? Dia kata, ya. Umar kata dekat dia, lah ni dah baik dah, tinggal besar duit dirham, besar duit selim. Dia kata, ya. Umar kata dekat dia, hang ada mak lagi kan? Dia kata, ya. Hang buat baik dekat mak hang kan? Dia kata, ya. Dia pun tak tahu apa cerita. Sehingga Umar tanya ni, pasal benda ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tak mau cakap banyak. Umar kata dekat dia, hang doa dekat Allah supaya Allah ampun dosa aku. Sahabat Nabi yang besar, yang hebat, yang mulia, mencari kebaikan ini. Tuan, Umar kata dekat dia, yang aku tanya hang ni pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah pasal hang ni. Umar kata doa kat aku. Dan dia doa.